Apa yang membuat planet Bumi berbentuk bulat seperti bola? Tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun lalu masih terdiri dari awan debu, nebula, dan gas. Bumi juga planet lainnya terbentuk karena ada gaya gravitasi yang menarik materi-materi di angkasa menjadi satu. Materi itu lalu berputar terus hingga membentuk gumpalan yang jadi cikal bakal terbentuknya benda-benda langit, seperti matahari, planet-planet, bulan, dan berbagai benda langit lainnya. Inti bumi dipercaya merupakan batuan dan berbagai materi padat yang menggumpal dan mengikat di bagian pusatnya, kit. Sedangkan materi yang massanya lebih ringan akan berkumpul dan membentuk kerak bumi. Massa bumi yang terus bertambah karena materi-materi yang tertarik ke dalamnya. Semakin menguatkan gaya gravitasinya. Materi-materi yang ada di bumi akan ditarik menuju ke bagian inti bumi dan membentuk bola. Dari sinilah jawaban dari pertanyaan kenapa bumi bisa berbentuk bulat seperti bola. Yap, adanya gaya gravitasi yang meliputinya menciptakan bumi berbentuk bulat seperti yang kita kenal hari ini, kids. Meski begitu, sebenarnya bumi enggak punya bentuk bulat yang sempurna. Jika dilihat dari angkasa, mungkin benar bumi terlihat bulat mirip bola. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, bentuk asli bumi adalah elipsoid atau pepat di bagian porosnya, cembung di bagian katulistiwa. Karena bumi berotasi secara konstan, tercipta gaya sentrifugal yang membuat bumi punya bentuk lebih lebar di bagian garis khatulistiwanya daripada di bagian kutub-kutubnya. Selain itu, permukaan bumi yang asli enggak bulat mulus melainkan enggak merata, lol. Hal ini bisa terjadi karena ada pegunungan yang menjulang tinggi dan adanya cekungan membentuk palung di lautan. Bumi juga punya bentuk yang enggak statis atau terus berubah bentuk. Salah satu faktor yang memengaruhi situasi ini misalnya pasang surut air lautnya. Tak sampai di situ, bumi juga terus bergerak karena lempeng tektoniknya terus aktif.